Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan akan menyiapkan bis gratis bagi warga untuk berwisata ke museum. Selain bis gratis, Anies juga akan berfokus pada lapangan kerja baru KJP Plus serta sembako murah dalam memimpin Jakarta nantinya. Hal tersebut disampaikan Anies ketika ia berkampanye di Pademangan, Jakarta Utara. Ia mengungkapkan masyarakat Jakarta akan dapat mengunjungi sejumlah museum di Jakarta dengan fasilitas bis gratis yang disediakan oleh pemerintah provinsi DKI. Selain untuk rekreasi, hal ini juga baik untuk ilmu pengetahuan anak. Anies juga berjanji untuk lebih memperhatikan kepentingan warga tak mampu agar dapat hidup lebih layak. Program untuk warga Jakarta bisa pergi ke museum-museum. Apa sih kendalanya mereka pergi? Utamanya transportasi. Karena itu kita akan siapkan bis Sabtu atau Minggu di mana warga bisa bersama-sama berangkat untuk pergi ke tempat-tempat yang berbeda di Jakarta. Sehingga kesempatan untuk berwisata bukan hanya dirasakan oleh warga yang sudah makmur dan sejahtera, tapi apalagi wisata yang sifatnya edukatif harus bisa dirasakan.